Polisi menangkap Bambang Arianto, pelaku penculikan bayi usia 2 bulan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku usia 35 tahun ini ditangkap setelah melarikan diri ke ibu kota. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bambang ditangkap setelah polisi menerima laporan Intan, ibu bayi yang diculik, warga Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Pelaku nekat menculik bayi karena ibu bayi itu menolak untuk dinikahi. Penculikan terjadi saat bayi usia 2 bulan berada di rumah neneknya. Dia modusnya kabur ke Jakarta. Info terakhir kan kita taunya dia mau mencari pembeli, Pak. Jadi masih kita kembangkan ini. Oh, jadi bayi ini rencana emang mau dijual sama pelaku nih? Info terakhir seperti itu. Pelaku merencanakan menjual bayi yang diculiknya itu karena sakit hati, cintanya ditolak. Pelaku ditahan di Mapolda Jambi dan terancam hukuman 5 tahun penjara.